ini saya sibuk bikinan nugget dengan brand rame-rame masuk dapur. Iya. Hari ini aku mau berbagi, mau masak bareng sama ibu-ibu beef croquette atau disebut croquette kentang daging. Untuk masak beef croquette mudah aja sih, mirip kayak kita bikin perkedel kentang. Hanya sekarang ada isiannya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan seperti yang resepnya udah di-share. Ada daging sapi cincang, terus bawang bombay, ada buncis, wortel yang udah dipotong kecil-kecil, kemudian direbus setengah matang. Terus ada daun bawangnya dan bumbu-bumbunya. Pertama kita campur dulu daging sapi cincangnya, dimarinasi sebentar dengan saus tiram. 1 sendok makan ya. Kemudian kita kasih tepung maizena. Tepung maizenanya di sini. Ini kita pakai 1,5 sendok teh. 1 sendok teh. 1,5 sendok. Oke, sebentar aja kita marinasi di sini. Terus kita tumis bawang bombaynya ya. Aku pakai yang ini. Kita numisnya pakai margarin atau mentega atau butter. 1 sendok makan cukup. Bawang bombaynya dipotong kecil-kecil supaya isian dari kroketnya itu nggak kebesaran. Kita tumis ya. Numisnya sampai bawang bombaynya harum. Cimel gimana? Udah pernah coba belum, Ci? Belum pernah ya? Ntar abis ini bikin ya di rumah ya, Ci. Kita bisa simpan ke dalam freezer. Jadi kalau anak-anak udah mulai sekolah, bisa jadi bekalnya. Oke, ini udah wangi. Baru kita masukin daging sapinya. Ya. Kita masak sampai berubah warna dagingnya. Ntar yang ikut masak, aku kasih challenge nih. Aku bakalan kasih veggie tofu buat teman-teman yang habis masak langsung posting karyanya untuk beef croquette yang paling pertama. Oke. Nanti aku kasih ini. Oke ya. Cepet-cepetan nih siapa yang mau dapat untuk croquette. Sama juga dengan beef ala Yoshinoya. Yang posting pertama kali aku akan kasih ini. Aku sukanya pakai buncisnya yang buncis baby. Jadi dia lebih kecil-kecil. Pakai daun bawang, jadi ada aromanya yang khas ya. Oke, sekarang kita masukkan bumbunya. Itu ada kecap manis, 1 sendok makan. Kemudian kita kasih garam. Ini garamnya. Garamnya 1 sendok teh ya. Terus kasih gula. 1 sendok teh juga. Terus ladanya 1/4. Oh, sorry, 1/4, bukan 1/4. Terus kita pakai totole atau penyedap kaldu. Ini kita kasih 2 sendok teh. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal dites rasa. Harusnya kalau buat saya udah oke. Kalau ibu-ibu masih kurang asin atau kurang manis, boleh ditambah. Sekarang kita lanjut sama kulit untuk kroket. Bahannya kentang yang udah ditumbuk ya. Kentangnya ini kalau bisa jangan direbus. Baiknya dikukus. Kemudian setelah dikukus,
bisa digoreng. Atau kadang-kadang digoreng aja juga udah cukup sih. Untuk kulitnya, ini kentangnya kita bumbuin. Kita pakai susu bubuk. Susu bubuknya ini agak banyak nih, 3 sendok makan. Susu bubuknya boleh susu Dengkau. Iya. Kemudian kita kasih garam, 1 sendok teh. Kemudian pala, 1/2 sendok teh. Udah itu lada, 1/4 sendok teh aja. Kita aduk sampai rata ya. Ini sih persis banget kayak bikin perkedel. Hanya memang bumbunya ditambah sama susu bubuk gitu ya. Oke, aku lanjut pakai tangan ya. Kroket ini 1 kilonya. Kalau udah dikupas, udah dikukus, kira-kira jadinya cuma 800 gram. Kalau kita timbang untuk perkedel, untuk kroket, aku biasanya jadi sekitar 20 dengan timbangannya 40 gram satunya. Kayaknya campuran kentangnya lupa dikasih telur. Ki, itu ditimbang berapa gram tuh? 40 gram. Oh, oke. Oke ya, nanti dilanjutin. Aku kasih lanjutannya aja. Ini setelah ditimbang, kita kasih isiannya. Aku pakai takarannya 1 sendok makan. Terus bentuknya, biasanya lonjong. Tapi kalau mau bulat, juga boleh aja. Tadi itu telurnya dijadiin satu sama itu ya? Iya, Cimel. Waktu kuning telur berapa, aja ya. Berapa banyak? 1. 1. Dikocok nggak? Dikocok. Terus waktu masukinnya waktu pas kapan? Yang di kulitnya ya, Ci? Iya. Iya, dimasukin aja semua bahan yang buat kulit, baru dicampur sama-sama. Oh, terakhir. Terakhir gitu. Iya. Oke, makasih. Sama-sama, Ci. Udah. Aku nyalain kompor dulu ya. Nah, ini udah jadi. Karena kita pakainya kentang semua, biasanya itu kesulitannya waktu digoreng bakal hancur. Jadi, untuk balurannya biasa ditambah sama tepung terigu. Yang di resep aku lupa nulis tepung terigu. Nah, ini dibalurin dulu tepung terigunya. Terus masuk ke telur. Tadi kuning telur yang diambil untuk kulitnya, putih telurnya boleh ditaruh di sini ya. Tepung panir yang dipakai, tepung panir halus. Jadi kalau belinya masih kasar, kalau di rumah aku pakai tepung buat nugget itu kasar. Jadi aku blender dulu. Boleh yang warnanya orange seperti ini, atau yang warnanya coklat ya. Buat goreng kroket ini, nggak boleh terlalu banyak dibalik. Karena teksturnya yang rapuh. Jadi kita pakai minyak sampai 1/2-nya lebih. Kroketnya kalau udah dipanir, baiknya sih dimasukkan ke dalam freezer dulu. Supaya waktu digoreng, panirnya nggak copot di minyak gitu ya. Aku mau info nih, kalau kroket yang dikeluarin dari frozen, jangan ditunggu sampai suhu ruang ya. Langsung aja digoreng. Untuk beef ala Yoshinoya, hari ini aku pilih yang berlemak. Oke. Kita mulai campur dulu saus yang akan kita pakai.
aku pakai saus teriyaki 1 sendok makan. Perlu ke daging ya. Merek apa, Pak? Aku merek Sauri, Bu. Bebas sih mereknya. Sama saya juga. Iya. Kecap asin. 2 sendok makan. Kemudian gula pasir 1 sendok teh. Terus aku pakai cuka apel. Kalau nggak pakai cuka apel nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Ci. Oke, jadi saus yang udah kita campur. Diulang dong, diulang. Oke, diulang ya, Ci. Ya. Kita campur saus yang dipakai 1 sendok makan teriyaki. 2 ya. Sendok makan kecap asin. Ya. 1 sendok teh gula pasir. Ya. Sama 1/2 sendok makan cuka apel. Yes. Gula itu kalau nggak ada cuka apel nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ini sausnya di bikin mendidih. Oh, dibikin mendidih. Iya. Kayaknya udah mendidih ya. Baru ini dimasukin dagingnya. Apinya kecil. Apinya sedang aja, Ci. Ya, kalau yang ini bumbu sama dagingnya aja. Sampai dagingnya berubah warna ya. Iya. Yang punya aku ini udah keluar airnya seperti ini. Terus udah berubah warna dagingnya. Dagingnya aku angkat ya. Setelah ini kita masak bawang bombaynya. Aku pakai minyak goreng ya. Boleh, Ci, sekaligus juga nggak apa-apa, asal nanti dibantu sama sendok biar dagingnya nggak nempel. Aku lanjutin ya, Ci. Ya. Oke, kita tumis dulu bawang putihnya. Bawang putihnya udah dicincang. Terus kita masukin jahe yang udah dicincang juga ya. Kemudian kita masukin bawang bombay. Yang ini dipotongnya panjang-panjang aja. Ini kalau udah berubah warna? Diangkat, Ci. Taruh di mangkok. Yang ini bawang bombaynya udah harum ya. Kalau bawang putih, jahe sama bawang bombaynya udah harum, kita masukin dagingnya. Nah, di sini kita kasih air. Airnya matang aja. 100 ml. Kemudian kita kasih kaldu jamur. Kaldu jamurnya 1/2 sendok makan. Sama lada 1/4. Kayaknya udah jadi nih saya punya. Kira-kira gini ya. Apinya sedang ya. Apinya sedang.